Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tuser Udik. Kali ini saya kedatangan servisan tablet Belphone. Entah tipe berapa ya, tidak tahu. Ini mati total alias matot. Kita coba di charge. Tes-tesan hidup normal, coba di tes. Ternyata memang tidak bisa. Tekan tombol power, tidak ada respon. Oke, jangan lama-lama, kita buka saja. Baik, kita copot dulu baterainya. Kita cek keadaan mesinnya dengan power supply normal apa tidak. Plus kita capit dan juga sama. Lalu kita tekan tombol power, kita lihat konsumsi arusnya ya, bergoyang-goyang sampai 0,2 lalu berhenti 0,1. Coba lagi sampai hidup.
Ya, goyang-goyang, ganti dan naik. Kayaknya enggak kuat ini power supply-nya. Layarnya kedip-kedip. Coba lagi. Kita coba tes dulu baterai. Kita tunggu sampai setengah jam. Oke, nah, sudah setengah jaman. Mungkin sekarang kita coba. Kita coba hidupkan, apa yang terjadi? Masih tidak mau. Lagi yang mengisi apa tidak ini ya, kok tidak mau. Belum. Rupanya belum, guys. Belum mengisi full, masih. Guys, kita buka saja. Kita buka dan ini nampak karat-karatan, kita cuci saja. Ini kayaknya karena lama kena hujan kayaknya. Air.
sudah dibersihkan tadi sama Tina. Kita coba dicek keluar nggak tegangannya di konektor baterainya. Kita ukur dengan multimeter digital. Oke guys, sudah keluar 4,17, 4,21, berarti sudah normal. Nah, kadang naik 4,32. Ini baterainya sudah dicas sekitaran 1 jam. Kita ukur apa sudah bisa. Ternyata baterainya memang tidak mau ngisi. Baterainya tetap ngedrop. Dua. Kita coba dikejut. Kita coba kejut baterai. Itu dengan voltase 12 volt. Kita ukur dulu. Sampai 12 volt. Oke. Nah. Jangan lebih dari 12. Kurangin. Ya, lebih 1. Baik, kita coba habis itu baru kita cas lagi. Memang masih belum bisa mampu untuk menghidupkan tablet telepon ini. Soalnya masih 3 pol, 2 pol, 2, pol, belum sampai 3. Dia harus kita coba kejut karena ngedrop sudah lama. Terjadi dicas mengganggu, rusak lama nih. Kita coba kejut. Kayaknya memang baterainya guys, kita coba buka apa yang terjadi. Baterainya tidak mau dicas. Oh, lihat guys, lihat baterainya. Ada biru-birunya, korosi. Coba kita bersihkan sama thinner.
sih. Tadi mesinnya ini dibersihkan berhasil, bisa normal ngecas, bisa ada keluaran tadinya sama sekali. Sebelum kita memastikan ke IC cas, kita ternyata setelah dibersihkan seperti ini tadi bisa. Dan kali ini baterainya nyoba ini, soalnya tidak mau nambah di cas, tidak mau nambah. Oke, kita lihat apakah jumperannya putus. Nyambung. Cuma tinggal yang ini, bukan nyambung. Nyambung, guys. Oke, sekarang coba kita cas ke ini. Cabut dulu ini. Cabut dulu cas. Kita nyoba di cas, udah mau ngecas apa belum. Sudah dibersihkan, kalau memang tidak mau juga ya harus ganti baterai. Salah saya, guys. Ini dia, ganti baterai. Oke, kita coba di cas lagi. Tidak ada perubahan, guys. Berarti memang baterainya jelek nih. Soalnya posisi di pin-pin baterai tadi sudah ada keluaran 40B, ini ada kelihatan gambar kilat-kilat. Nah, lebih dekat lagi.
di sini. Mau ini baterai ini guys. Oke guys, sudah mau guys, sudah mau dicas. Nah, mati tapi. Waduh. Cuman gitu doang guys. Nah, mau loading guys. Sudah mau loading, oke. Nah, berkat di tadi dicuci komponennya, ternyata bisa guys. Karena korosi, jadi konslet ya. Wah, mati. Nggak sampai ke tampilan menu guys. Coba sambil ditekan tombol power. Tes tapi kita coba aja guys, biarin. Oke guys, lihat. Bisa tadi sudah ke tampilan. Oke guys, kita biarin coba sampai dia penuh ngecas, karena sudah berhasil tadi sampai ke tampilan petir. Oke, kita tunggu. Hari guys, sampai mati lampu. Kita coba, tadi sudah dicas, kita coba tombol powernya dihidupkan, mau enggak ini.
masih belum bisa rupanya guys, belum bisa. Kita lepas dulu ini. Macet. Belum bisa. Kita cek. Sama ini keluar 4 pol. Oke, coba ini. Sama ini 4 pol keluar. Tegangan guys, tidak keluar tegangan.
Ih, salah lagi. Iya, sudah. Sudah nyambung, sudah direhot. Coba dihidupin. Coy. Coba sampai ke tampilan menu apa enggak? Oke, loading. Android. Ini bisa aja ganti baterai, tapi kan kalau bawaannya aslinya itu biasanya lebih kuat, lebih awet dibandingkan yang beli baru, kadang nggak asli, jadi tetap diusahakan diperbaiki kalau bisa baterainya. Nah, alhamdulillah tadi cukup dipanasi IC-nya, dia pulih kembali. Wah, cukup lama juga guys. Kita tunggu aja dulu sampai muncul tampilan ke menu. Oke, sudah nampil ke menu. Bagus ini. Dan ternyata oke. Udah bisa guys. Oke, bagus. Kita lihat. Sip. Oke, sip. Demikian tadi perbaikan HP. Alhamdulillah sudah sukses. Tablet bukan HP. Tablet Belfon. Nah, kita rapikan aja guys, lalu kita serahkan ke yang punya. Oke guys, sudah dirapihkan, tinggal nunggu kering dan kita coba tes lagi. Oke, tutorial perbaikan tablet, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.